Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi tutorial untuk operator sekolah, tutorial Dapodik, cara cetak surat mutasi siswa di Dapodik. Simak video berikut ini, jangan di skip-skip. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah ini ya, cara mutasi siswa di Dapodik yang benar. Nah, setelah dimutasi, nah, kita akan mencetak surat mutasinya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, kita buka tab baru ya. Jadi kita masuk ke SP Datadik ini, kita klik. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik yang paling atas. Nah, setelah itu kita login. Dan ini saya tutup ya, karena ini informasi pribadi, jadi tidak ada yang tahu ini. Silakan Bapak Ibu masuk dengan akun Dapodiknya ya. Kemudian klik masuk. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi untuk mencetak surat mutasinya, kita bisa mengeklik yang di siswa ini. Kita klik. Ini saya blur ya. Sekali lagi ini saya blur biar tidak kelihatan informasi pribadinya. Kemudian kita klik keluar. Nah, ini ada beberapa siswa ya. Ini juga saya blur, tidak kelihatan data siswanya. Cara mencetaknya, kita tinggal pojok sini, kita klik seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini surat keterangan pindah atau keluar. Ini juga saya blur, tidak ada informasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik yang ini. Selanjutnya kita save PDF ini. Oke, seperti ini bisa kita namai surat pindah siswa. Setelah itu kita klik save. Nah, seperti itu. Filenya nanti akan di sini ya, di download. Nah, ini surat pindah siswa. Setelah itu bisa dicetak, kemudian dimintakan tanda tangan oleh kepala sekolah. Tutorial kali ini semoga bermanfaat. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.